Istri yang pertama namanya Siti
dan bila Allah tidak mengkaruniakan kepada beliau seorang anak, sehingga Siti Sarah menyuruh kepada suaminya, yaitu Ibrahim alaihissalam, untuk menikahi budak, yaitu yang diberi oleh Namrud kepada Siti Sarah, yaitu Siti Hajar. Sehingga tidak lama setelah mereka berumah tangga dengan Siti Hajar, maka Allah mengaruniakan seorang anak yang saleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi tidak lama setelah Nabi Ismail lahir ke muka bumi ini, Allah masukkan di dalam hati Siti Sarah rasa cemburu yang sangat, sehingga Siti Sarah meminta kepada suaminya Ibrahim alaihissalam, "Wahai suamiku, saya mohon kepadamu, jauhkanlah Siti Hajar daripada diriku." Sehingga diambil Siti Hajar, dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke kota Mekah. Di kota Mekah itu tidak ada orang sepupun, tidak ada mata air, tidak ada makanan, tidak ada tempat tinggal. Sehingga pergilah mereka tinggal di sana. Dikala Nabi Ibrahim ingin berangkat pulang, Siti Sarah memanggil, Siti Hajar memanggil Ibrahim, "Wahai suami, tegakkah engkau meninggalkan lentuan beserta anakmu yang masih kecil tinggal sendirian di tengah gurun pasir tersebut?" Tapi Nabi Ibrahim tidak menjawab sepatah kata pun. Sehingga ditanya lagi Siti Hajar, "Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala?" Sehingga dijawab oleh Ibrahim, "Benar, ini perintah daripada Allah. Jikalau memang ini perintah daripada Allah, lun terima dengan ikhlas." Sehingga dia makan bekal dan minum apa yang telah dia bawa. Tetapi pada sabah hurau, bekal Siti Hajar dan anaknya Ismail habis. Sehingga Siti Hajar mencari air, mencari pertolongan, lari dari Bukit Safa ke Marwah, naik ke atas bukit tersebut, melihat tidak ada satu orang pun yang ingin dia meminta tolong. 7 kali dia putar-putar, dia lari-lari mencari pertolongan daripada manusia. Tetapi kehendak Allah, Allah yang menjaga Siti Hajar dan Allah yang menjaga Ismail, sehingga keluarlah air dari tapak yang diinjak oleh Nabi Ismail alaihissalam. Dari ceritanya tunggu-tunggu mertua, kalau kita lihat di dalam bingkai ilmu tasawuf, padahal Bunda Siti Sarah yang menyuruh menikah dengan Siti Hajar, tetapi pekot Ludo cemburu Siti Hajar. Sebenarnya bukan Siti Hajar yang cemburu, tetapi Allah yang maha cemburu. Ibrahim segolongnya anak begitu lengket dengan Allah, hatinya selalu berkekalan dengan Allah. 86 tahun umur Nabi Ibrahim alaihissalam baru memiliki seorang anak. Ditanya yang bamban kawin mendahulukan 2 tahun setelah berumah tangga, diberikan oleh Allah amanah anak. Begitu senang hati kita yang, sehingga kita melupakan Allah. Nyobatnya uri yang suluh, uri yang khalwah, hanya tetamu suluh dan tetamu khalwah. Kadang-kadang yang demik yang bersenang hati kita. Begitu cepat dia dan lupakan Allah, gara-gara amanah yang diberikan tersebut. Nabi Ibrahim bilangnya semua, "Oh, wadah diberikan Ismail, bahwa dia yang ada kerenggangan sedikit dengan Allah.
sehingga Allah Maha Cemburu, sehingga dimasukkan rasa cemburu tersebut kepada Siti Sarah, sehingga diperintahkan untuk dijauhkan Ismail dengan Ibrahim alaihissalam, supaya hatinya itu selalu lengket lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lama tidak berjumpa kedua bapaknya, Nabi Ibrahim tidak kunjung Ismail alaihissalam. Di sini terjadi kerenggangan, padahal sudah dipupuk bertahun-tahun tidak berjumpa dengan Ismail. Katakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Obadiah pertemuan yang kedua di sini renggang loh. Obadiah renggang, Allah Maha Pencemburu, sehingga Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Hakikatnya Allah ingin melihat siapa yang engkau pilih, wahai Ibrahim kekasihku. Benarkah engkau memilih aku atau engkau memilih anakmu, istrimu, daripada engkau memilih aku? Sehingga bahwa dia sangat bimbang hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia katakan kepada anaknya, wahai anak, bagaimana ini perintah Allah untuk menyuruh menyembelih engkau? Jikalau memang yang perintah daripada Allah, hai ayah, lun siap ayah, kurbankan aku. Sehingga pergilah mereka bawatnya. Itulah hakikat daripada kurban. Untuk mengkurbankan yang ada di dalam batin kita, sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam batin kita, kotoran-kotoran najis-najis yang kau melekap di dalam batin kita, syirik jali, syirik kafi, kedaya tak bertuhan selain daripada Allah di dalam batin kita, lebih dayakin kepada makhluk daripada dayakin kepada Allah sebagai pemberi rezeki. Maka daripadanya gedayo yang tidak bisa berkurban, bukan kurbannya yang dilihat oleh Allah, tetapi keikhlasan kita di dalam berkurban. Gedayo yang boleh mampu, cobalah nak kurbankan batin gedayo daripada sifat-sifat kejelekan, sifat-sifat busuk, iri, dengki, hasud dan benci sesama kita, sering menyalah-nyalahkan sesama kita, mudah mengkafirkan sesama kita, mudah menuduh sesat organisasi-organisasi yang lain. Ini adalah sifat-sifat kejelekan yang sudah bersemayam lama di dalam batin kita. Maka jalan untuk kita dapat dengan Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, supaya dapat dekat dengan Allah, sampai husul kepada Allah. Kita lihat di dalam kitab Syekh Saliddin, jilid yang ketiga, halaman 43, bahwa jalan kita yang untuk dapat sampai kepada Allah, yang pertama kita dapat suci roh, penyokong roh suci, dapat suci roh daripada sifat-sifat kejelekan, karena kita yang menuju kepada Allah yang Maha Suci. Apabila kita yang belum dapat suci bahir dan batin, kita yang mungkin kita yang belum sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hilangkan nilai syirik kafi, syirik jali yang ada di dalam batin kita yang macam tak bertuhan selain daripada Allah. Padahal Allah yang tidak pernah pensiun menjadi Tuhan kita yang, tetapi punya bupati, bapak wali kota, gubernur tempat kita yang harapnya dalam masa pensiun 5 tahun 3, tetapi Allah